Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya nak buat sedikit perkongsian Syiling 50 Sen Parlimen tahun 1971 yang terdapat kesan error dan extra dot. Di sini di bahagian parlimen ni ada kesan error, tapi kalau tengok di sini tak boleh nampak dengan begitu jelas. Dia tak boleh nampak begitu jelas. Dia punya bintang tu yang di sini dia macam terputus. Dia terputus. Sini tak boleh nampak, dalam kamera ni tak boleh nampak dengan jelas. Dia ada kesan terputus. Kalau kita perhatikan lah, dia ada kesan terputus. Kalau macam yang di sini, dia ada macam salah impak ni. Dia ada macam kesan salah impak. Dia tak begitu tepat lah kalau di bawah sini. Dia tak tajam yang bawah sini. Sama yang atas tu dia macam kembang. Ini dua-dua ni adalah tahun 1971. Saya buka yang di sini. Nilai muka dia. Nilai muka dia ni yang saya katakan, dia ada kesan yang tidak rata pada tempaannya. Kesan tu adalah berlaku di bawah ni. Di bawah ujung. Dia ada tempaan dia yang tidak ni. Lepas tu dia ada kesan di atas sini. Tak cukup bulat ni, bulatannya. Dan dia ada kesan lekuk di sini. Ini adalah antara tempaan-tempaan yang tidak kemas yang berlaku pada Syiling. Syiling-syiling seperti ini juga banyak kolektor yang menyimpannya, pasal dia ada value-nya sendiri. Bukan saja kolektor-kolektor dia mencari yang tepat, tetapi kolektor-kolektor juga dia mencari Syiling yang tempaan-tempaan ataupun ada yang tanda-tanda extra dot serta error. Ramai yang mencari. Dan ini yang lagi satu di sebelah kanan saya ni, dia pun ada tempaan dia yang double. Sama juga di kawasan dia di sini. Dia ada double di situ, macam terputus. Dan di atas sini, di penjuru ni, atas ni, dekat rim ni, kalau tengok perhati betul-betul, dia ada extra dot. Dia ada extra dot di situ. Boleh nampak tu, jelas. Di atas itu dia ada extra dot. Ini adalah Syiling 1971. Antara-antara kesan-kesan dia, dan juga ia diminati oleh pengumpul-pengumpul Syiling-syiling lama. Yang mana ada Syiling 1971 tu boleh tengoklah. Dia mungkin ada juga, tapi brandan. Dan kategori ni pun dia dicari oleh kolektor dan diburu. Dan harganya pula pun boleh tahan. Boleh tahan. Okey. Pasal saya tak nak cerita pasal harga ni terperinci. Pasal apa, itu bergantung pada individu. Selalunya saya cakap begitulah. Kalau orang tu betul-betul berminat, dia akan tanyalah. Dia akan buka satu offer kepada kita kalau dia betul-betul berminat. Okey. Sekian saja untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.